Inna Allah sawkuna basara ajunan Allah ta'ala idha anzala panikana laikana noronaki Allah aha tanda situng panyakit atau bebelak minas samai dari langi ala ahlil ardi ingata se ahli bumi surifat maka epengu ponapa aha an ummaril masajid dari banyak-banyak orang sema odi sema makmur masjid caepon. Hadis kak dinto andaikan Allah noronaki musibah, norakin wabah ngak dibaring virus bersemacam. Nika sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang sema odik sema mahidup masjid kak dinto epa jauh dari kak dinto. Munda nika maka pakun nengki kulaban pancingan ke masjid. Tentu epon ulama kak dinto andik qaida la dharara wa la dirara. Mungkin bi Allah orang ni kan tak kira bekal apa capok kan mun entar ke masjid bekal mada tengah penyakit. Mana tengah wabah ban lain sama cuma maka la dharara wa la dirara wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Tak oleh kula berpanjang melakukan sesuatu yang menyebabkan ka dentoh celaka. Maka masjid kita hidupkan tapi dibatasi seperti kemarin. Ni ke fatwa ulama. Dari kamu dari hadis-hadis Kristus Kanjeng Nabi. Bukankah Sayyidina Umar kalau kita membaca dalam tafsir ayatul ahkam dari Ibnu Sidina Umar da Abu Ubaidah law ghayraka qala ha ya Abu Ubaidah ketika beliau kali itu masuk ada ke daerah Syam ternyata nang ia Syam kali itu berada ta'un amwas maka sampai beliau kita beli boleh ke Madinah Abu Ubaidah ada bu firaran min qadarillah ya amiral mu'minin kenta kok ke kepastian Allah law ghayraka qalaha ya Abu Ubaidah andai kan selain nebat sengocak bi sengko jin dah pasal saran Abu Ubaidah ni ke benni andi arate beliau kak dento benni Umarul Masajid cuman kula panjenengan norok dak ka pon apa se garis aki dalam kaidah-kaidah fiqhiyah saya pontut dari hadis Rasulullah la dharara wa la. Tentu ebon umpama naleki senata ada kelalaian dari dokter injo asli nama ke seumpama nah orang mati jeria benita oleh pandi pandi ikan saya mandi ikut tungangpi dan lambat oleh pandi ternyata benda ilmu kedokteran yang kemudian mengatakan itu harus pandi malaiku mana tade ken orang saya mandi pakon ngangkui alat-alat pelindung benda yang sama macam sumpah mana ada kelalaian dari dokter dia yang bertanggung jawab akhirnya jurnal Allah kita kan itu ketika memutuskan hukum harus mengambil dari perkataan orang yang ahli ahli khibrah yang mempunyai keahlian dalam hal keadilan itu tetap saja upoh tak wajah tak engkau mesti Allah cokok-cobi anu reng cene cokok anu benda yang sama macam ulama tidak melihat itu maka ulama-ulama Timur Tengah mereka terjun ketika mereka melihat ya saya tak setan Allah alam karena mereka tidak mengatakan mesti mati pun tapi kita menentukan hukum harus mempunyai landasan jadi nikah tidak ada pertentangan kan nikah seakan-akan ditentangkan surifat an umaril masjid beda orang secek yakinna beda orang secek yakinna lopot ongku seumpamana tapi kan itu tidak bisa menjadi standar hukum. Bukankah orang ni kenal karena al-sadaqah mana bisa karena engkak dinto tadak sekali ni kata oleh dalam ilmu fiqih karena kotu ibda binafsik dari Rasulullah artajiah kangkui menghidupi abang berkeluarga anak hidup baru mula cukup sedekah akidah ke orang lain cuman ki kata cukup ni kan mungkin saya nafsu kita cukup 5 tahun kocak kita cukup semua padahal saya masuk cukup sehari semalam atau paling pun tanah pak arewa malam unik kaki akib tak cukup ni ke permasalahan lain dalam mendefinisikan cukup tapi kemudian berdesitung sahabat Abu Bakar ketika apa kau nak sedekah saya terang Abu Bakar ni ke abang ben keluarga nak tanya ke Rasulullah apa saya tinai dah ke abang keluarga Allah ben Rasulullah abtina la ta nadhiran bagi kapi Sayyidina Umar punten bagi sebagian ala kullihan ulama kemudian menentukan bahwasanya tetap ibda bin nafsik sesuai kelaban hadis jika orang-orang yang yakin pas elo pate om cuma secara hukum fikih ketika bedah
anggaplah Gunung Merapi seperti Semeru kemarin meletus. Ada informasi dari BMKG bahwa besok akan ada bahtau perkara gaib. Tau perkara gaib cung lekuk je Allah serta sawning. Ni ke bening beda mesti lekuk beda. Ken dari tanda-tandanya lekuk kan itu beda terjadi letusan. Maka secara hukum fikih hak hukumnya wajib menghindar dari perkara sebab bagi macalaka ka wala tulku bi'dikum ila tahluka la darara wala dirar. Seterusnya. Karena hukum fikih kan zon, ni kan zon mon. Masuk dak kan zon. BMKG lah kan memang ahli. Adapun kemudian leki BMKG ada kesalahan atau ada kelalaian, ni urusan mereka dengan anjuran Allah. Inna Allah sa'unkuna basara ajunan Allah Ta'ala idha ghadiba. Panikan alaikana tuka Allah ala ummatin ingat sesitung umat. Walam yuzil banta anuranaki basara Allah biha kalaban umat azaba khasfin daka azab khasaf. Al-khasaf kak dintah azab eka dimma orang kak dintah sarang ajura Allah Subhanahu wa Ta'ala. Epa elang e tenggelamaki depak dekat dalam bumi. Nek kau tak khasaf. E pendem pada ben umat lamba. Nakati umatan Nabi Laut, Nabi Lut. Bumi na nikah. Apa lik. Wala maskin ben putan masa. Al-maskh kak dintah akati umatan Nabi. Sebagian umatan Nabi Musa AS. Kuno kiradatan khasin. Al-masakh ka din tu muana yo bepatek muana yo bejeleng muana yo beketang ma nabi Allah tak ngadab langsung akatika din tu sedangkan Allah letu ke dak situ kaum ghalat as'aruha maka larang pon apa banyak-banyak arga-arga nak di seumat wa yuhbasu anha amtaruha ban etahan anha dari umat amtaruha pon apa banyak-banyak onceng kat di seingki umat wa yali alaiha asraruha ban amarintai alaiha ingat di seumat asraruha pasal banyak-banyak becubang kat di seingki umat setiap pemimpin yang becuba onceng kat di tetap membawa berkah sedangkan larang-larang kat bareng-bareng ni kita dilarang. Eka ditus benih pasti ada ocen sama sekali. Yuhbasu anha amtaru ay la yumtaruna waqtal haja. Waktu nak cek foto nak ocen, ocen pasti ada. Maka kak ditus eka cek aki yuhbasu anha amtaru. Termasuk nang situng daerah sebanyak perzinahan biasa sekak ditus. Oh tabah se akati kaum sodomi LGBT dan semacam mereka. Allah Subhanahu wa taala nabi nang daerah ketika ada telepon iyo memaki tersebar biasa nika tu kehadiran Allah Subhanahu. Atur kadang gak dito azab gak dito tak turunaki sareng ajun Allah karena beda orang-orang seh tadi sebab hanya ke beda baji-baji ki nangis ben semacam. Tapi tak sekepin gempa, tak sekepin anu nikah, wah langsung nikah karena ada kejelekan. Belum tentu bisa kak dintu saking cobaan. Idza ahabballahu mar'an ibtalahu. Atau mensucikan atau bi Allah Subhanahu wa taala etahzir ma la tuli abali da jalan aja Allah Subhanahu wa taala. Ngki badas lakar kan ia azab. Cuma menjustis nikah mesti gara-gara beda prostitusi seumpama. Nah Cianjur beda gempa pulan beda prostitusi. Oh, saya jelas-jelas beda prostitusi mi tak ada apa-apa. Seumpama nang Ejena, nang Iyano, nang Iyano daerah-daerah titik-titik aman. Belain sama aja. Maka Kak Dito akan menjadikan beberapa pola pikir orang selakar apalagi Kak Dito tak tersenang ia kan mengada-ngada. Maka kita tidak langsung memfonis ya ta'ala ala Allah patawan tahu dak ke kesokan ajunan Allah. Kongang ni ka azab, kongang gak ditu. Kongang saja secara keseluruhan. Intinya kita sekak dinto. Umpama nah saya jelas kak dinto eka di ahli maksiat kak ku ipake ngak, eka di ahli taat kak dinto cukain make ngak. Kak ku anu eka di orang saya jawab ujian kak ku sabar tu mesti hikmana nak guys. Hakikatul amri kulo panjenengan tak oning kongang. Napa saya dua lagi karena beda kejahatan, beda kekejian, beda kemaksiatan, kau nganggap ika. Kita tidak menyalahkan. Tapi memfonis bahwa tidak ada pintu lain dari selain agak dinto. Ini kata takut timbul kemudian pertanyaan susulan, kenapa di sana?
banyak ring fokus semula dah ialah berarti dah tak ada faedah ring fokus jelah anu sekali kapi nang edit sebodoh cuba ke kapi tak ada apa-apa.